Beginilah suasana pelabuhan Roro Tanjung Uban. Tidak terlihat ada lonjakan arus balik atau masyarakat yang hendak menuju ke Batam. Kita lihat sendiri terus, kendaraan sepeda motor hanya beberapa saja dan juga mobil. Inilah suasana yang terimos. Terimos, kita bisa lihat sendiri tim dari KKP dan Dinkes serta yang dibantu oleh dari petugas ASDP Tanjung Uban tanpa mengecek satu persatu atau meminta kartu kuning yang sudah diberikan sebelumnya di pelabuhan Batam atau Tanjung Punggur. Kita lihat sendiri di sini petugas dari KKP meminta kartu kuning yang telah diisi oleh masyarakat yang baik itu mengendarai mobil dan sepeda motor. Terimakasih. Dari KKP Tanjung Uban juga tampak mengontrol situasi atau mengantisipasi dua panas.